Baiklah, kita nak mulakan cerita pertama kita tentang Rashidi Ishak. Ini dia Ashwat. Kita tahu sebelum ni kan kita tahu perpisahan antara Rashidi Ishak dengan isterinya kan, Vanilla Imran kan. Tapi kita nak tahu juga update dia lah. Ashwat, cerita sikit lah. Ya, mengenai update macam mana penjagaan anak-anak, dari segi macam hubungan dia dengan bekas isteri macam mana sekarang. So, dia cakap tak ada apa-apa, tak ada masalah sebab dia orang berpisah dengan cara yang elok. Betul. So, kita tanyalah Abang Rashidi ni macam mana anak-anak menerima atau tidak menerima. Itu dah. Jom kita dengar penjelasan lanjut daripada Rashidi Ishak. Terkedut. Baik, Ashwat, sekarang ini bersama dengan ini dia Rashidi Ishak. Okey, baik, alhamdulillah wah. Abang. Okey, alhamdulillah. Yeah. Okay, sekarang ni abang mungkin dah cakap boleh nampak macam bergerak solo tu sendiri, which is dengan you hidup sendiri. So macam mana dengan kehidupan abang sekarang, macam mana? Yeah, we want to know apa peminat-peminat abang pun nak tahu macam mana keadaan abang sekarang. Okay, nak tengok saya punya kehidupan sekarang, boleh tengok Instagram saya je lah. Dapat okay, alhamdulillah. I think siapa-siapa pun akan go through benda yang sama, dia akan pick up, dia akan orang kata move on with the life. Sebagaimana saya juga, saya move on dengan life saya. Jadi, tapi of course lah, tumpuan tu masih kepada kerjaya, perniagaan, anak-anak, keluarga. So tak ada banyak beza, cuma bergerak secara sendirian. As compared to masa berkahwin, it's different. Macam mana dengan anak-anak pula dari segi macam apa cakap, masa untuk anak-anak tu dia akan bahagikan antara abang dengan bekas isteri ke macam mana? Sama je, tak ada banyak beza sebab saya masih uruskan rutin harian diorang, walaupun tak tinggal bersama sebab anak-anak dengan Kak V. So tapi saya masih uruskan rutin hantar diorang ke sekolah ataupun apa saja benda yang perlukan bapak dia, saya akan berada di situ lah. So, fahamkan abang dengan Kak V sendiri dalam keadaan okey, macam berpisah dengan cara elok. Anak-anak macam mana pula penerimaan dia orang sampai sekarang? Okeylah, banyak betul lah korang tanya pasal benda ni. Saya dah cakap banyak tentang benda ni. Media pun dah banyak ambil, dah cover banyak tentang isu ni. Saya rasa okey, tak ada apa-apa antara saya dengan dia, tak ada apa-apa. Sufa, alhamdulillah, saya harap para penyokong Vanida dan juga penyokong saya, peminat semua, saya sangat-sangat berharap dia orang semua faham dengan keadaan yang tak semua orang mengimpikan sesuatu yang tidak elok. Jadi saya bukan tak elok, tapi benda tu dibenarkan. Jadi saya rasa adalah sebab kenapa jadi begitu, dan saya betul-betul harap orang keluar kat sana semua faham keadaan kami dan tidak menimbulkan lagi apa orang kata spekulasi ataupun fitnah ataupun cemuhan tu tak bagus. Orang dah okey-okeylah, you know.